Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar bagi hati, kita telah masuk ke perkara yang penyakit yang kelima yang merusakkan hati. Penyakit yang kelima yang merusakkan hati iaitulah penyakit kikir, kedekut. Kalau orang Kelantan dia panggil kupik. Tambah satu lagi, belajar sikit bahasa kita. Nah, kikir, kedekut, apa lagi? Kupik. Boleh. KUPIT, kupik. Kupik tu kalau dengar orang Kelantan kata kupik, mana bakhil tu. Dia ni bahasa kupik ni. Tak. Baik. Dan penyakit sayangkan harta. Maknanya dalam bab lima ni dua penyakit ada. Bakhil, biasanya kembar siam dua tu tu. Kalau dah bakhil tu sayang harta lah mesti dah. Dua tu dah. Kalau kata sayang harta ni ada juga orang tak sayang harta, dia panggil penyakit boros. Itu tak betul juga tu. Jadi dia ada cara masing-masing. Ketahuilah, sifat kedekut itu sebahagian daripada perkara yang besar dan sebesar-besar penyakit batin yang membinasakan. Masya Allah, tabarakallah. Firmanullah Ta'ala, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, kita boleh kontrol, kita boleh kawal sifat bakhil kita, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Orang muflihun, orang yang mendapat kemenangan. Siapa? Orang yang boleh kawal sifat bakhil. Jangan buang sifat bakhil. Kalau buang, kita jadi pemboros pula. Itu dilarang. Al-israf wat-tabzir mahzur. Jadi naknya adil di antara tengah-tengah. Surah At-Taghabun ayat 16. Dan firman Allah Ta'ala lagi, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah menyangka bahawa kedekut itu memberi kebaikan kepada mereka, sebaliknya ialah satu kejahatan bagi mereka. Harta yang mereka simpan tidak dikeluarkan nafkah, tak keluar zakat, akan dijadikan kalung di leher mereka daripada api neraka pada hari kiamat. Na'uzubillah. Jadi orang yang bakhil, tak keluar zakat lah. Kalau tak keluar sedekah-sedekah biasa tu, hak sunat, taklah sampai mereka. Begitu dia punya hukuman. Surah Ali Imran ayat 180. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, Nabi kata, iyyakum wasyuh fa innama halaka man kana qablakum bisyuh. Jauhkan diri kamu daripada sifat kikir, kedekut, bakhil, kerana sifat itu, kikir itu hanya membinasakan umat terdahulu daripada kamu. Jadi orang dulu binasa dengan sifat ini. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan lain-lainnya daripada Abdullah bin Amr. Dan juga hadis yang lain pula. Ada lagi hadis lain. Salasun muhlikatun. Syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsi. Terdapat tiga sebab yang membinasakan. Tuan-tuan tanda boleh. Tiga sebab yang membinasakan kita. Apa dia sebab yang binasakan itu? Yang pertama, syuhun muta',
kikir ataupun kedekut yang dituruti. Bila kita bakhil, kita pun ikut perangai bakhil tu. Duit simpan tak bergerak-gerak. Dia bukan sangat simpan tak beli, untuk dia sendiri pun dia tak beli. Duit banyak tapi pergi cari nasi bajet sentiasa. Beli apa kemah nasi bajet dia panggil. Allahu akbar. Nak bagi lauk-lauk lebih ke kucing pun tak cukup. Anaknya bakhilnya dia tu. Yang kedua, wahawan muttaba, keinginan hawa nafsu yang dituruti. Oh, nak belakang. Dekat-dekat air raya ni semua kerusi rumah dia tukar baru. Kail langsir tukar juga. Tak ada benda-benda yang tak ada apa dia? Sedekah yang tak ada. Ha. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, iaitulah seorang itu berasa ta'ajub, kagum dengan diri sendiri. Tulis itu, dia panggil suka menggilak body. Saya buat nama hak ni, dia panggil menggilak body. Apa dia gilak body? Hari-hari duduk tengok, dia ni semak ni. Dia itu ini, yang dia rasa dia tu kira, kira comel belakang dia tu, orang lain tak betul. Maka itu dia panggil penyakit yang melanda diri kita, wal'iyazubillah. Tengok di nota kaki tu ada huraian ada huraian sikit. Hadis-hadis tu panjang. Saya suka hadis yang tengok nombor 198 muka surat. Hadis di bawah. An Abi Hurairah dalam nota kaki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, atta Rasulullah sallallahu rajulun faqal. Orang seorang laki-laki mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zam? Sedekah mana yang besar pahala? Dengar ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang banyak duit makan tak habis ni. Duit kita makan habis ke duit? Makan tak habis dah sebab tak makan. Kalau duit boleh makan tak cukup. Mana cukup? Duit tak boleh makan. Tak beli boleh. Manakah sedekah yang paling afdal? Pahala dia besar. Qal anta saddaqa wa anta sahihun shahihun takhshal faqra wa ta'mul ghina. Kamu beri sedekah ketika kamu sehat wal afiat dan kamu rasa sayang kepada harta. Waktu tu kita sedekah. Dan kamu masih lagi membimbangi kefakiran dan duk berharap jadi orang kaya. Jadi kalau kita nak sedekah, bila? Nabi kata la tumhil, jangan kamu tunggu sehingga sampai peringkat nyawa di halqum, waya penuh dah di tubuh. Makan ikut tiup pada waktu tu habis harta dah nak sedekah. Nabi kata apa? Tak payahlah cakap banyak. Hartamu itu sekejap lagi akan menjadi hak orang tu, hak orang ni. Jadi apa? Pusaka. Ni kita nak bincang harta pusaka pula lepas ni. Tak? Jadi harta pusaka. Tak usah duduk bincang panjang lah. Jadi harta orang habis dah, harta kita tu. Jadi kalau harta kita betul-betul sekarang ni, waktu kita sihat walafiat, waktu kita masih sayang kepada harta, maka Nabi SAW minta supaya kita sedekah di saat ini. Saat mana? Saat kita sihat walafiat ni, tengah sayang harta ni. Hei ustaz, alah, suruh saya masa ni pula dah berat. Tengok kata Imam, hadis yang kita baca ni hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Kata Imam Al-Khattabi, seorang ulama hadis, dia kata apa? Asyuh. Ini perbahasan dari sudut bahasa, menarik. Tulis ini. Asyuhu makna kedekut, lebih umum daripada bakhil. Al-bakhil, asyuh, dua-dua tu kalau terjemahan, bakhil belaka, kupik belaka, kedekut belaka. Seolah-olah kedekut itu satu jenis dan bakhil pula satu jenis lain yang lebih khusus. Kebanyakan bakhil itu dikaitkan dengan perkara-perkara yang bersifat kecil, manakala syuh, kedekut itu umum seperti sifat yang dilazimi dan ia antara salah satu daripada tabiat manusia. Jadi kita nak kalau kata bakhil itu sikit ya. Tapi kalau kedekut ni, asyuh, memang sangat bakhil. Sampai mereka dia nak makan pun dia tak beli. Dia tunggu duit banyak, tunggu orang belanja dia.
Ada kata ada perangai lagu ni? Huh, ada. Waktu nak suruh makan, dia minta dulu, modal dulu. Waktu nak bayar, hilang lalu. Agak buruklah macam-macam, keluar awal ke daripada dewan. Nah, maka ini bahaya. La ilaha illallah. Nah, kita pergi kepada huraian dia. Dan ada lagi hadis riwayat lagi. Hadis yang tengok nota nombor 3 di bawah tu. As-sakhiyu qaribun minallahi qaribun minan nas. Qaribun minal jannah ba'idun minan nar wal ba'idun minan nar. Wal bakhilu ba'idun minallah ba'idun minan nas ba'idun minal jannati qaribun minan nar wal jahilu sakhi ahabba ilallahi min abidin al bakhil min abidin bakhilin. Kalau riwayat lain kata dia tambah minal abidil bakhil. Nah, dia dua-dua boleh. Orang yang pemurah, orang yang bersifat pemurah, dia hampir dengan Allah, hampir dengan manusia. Mana dengan Allah pun kita dekat. Sebab apa? Pahala banyak. Dengan manusia pun kita hampir. Sebab kita bila kita sedekah, orang yang pakai miskin suka tak suka dia dengan kita? Hah? Suka sangat-sangatlah. Ha, mari. Orang yang pakai mari. Ah, tak ada orang minat. Kalau orang pemurah mari, orang tengok dia jauh lagi tunggu dah. Ah. Dan hampir dengan syurga, dan dia lebih jauh daripada api neraka. Maka orang yang kedekut itu, dia lebih jauh daripada Allah, jauh daripada manusia, jauh daripada syurga, dan hampir dengan api neraka. Sebaliknya lah pula. Nauzubillah. Orang yang jahil lagi pemurah, lebih dikasih Allah daripada orang yang mengerjakan ibadat tetapi kedekut. Masya Allah. Cuma hadis ni ada masalah sikit. Hadis ni direkod oleh Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah. Tengok nota di bawah, Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya'. Hadis ini dalam penilaian ulama hadis kata sangat lemah, daif jiddan. Jadi kalau hadis sangat lemah kak, jadi penat lagi tanya. Pasal itulah banyak dalam hadis-hadis ni kita cuba letak di nota kaki tu hadis-hadis yang lain yang lebih kuat, supaya para jemaah tidak mencari-cari. Tak ada ke hadis yang menunjukkan benda ni? Kita kata ada. Jadi zaman kita hari ni, di zaman teknologi, kitab-kitab hadis telah dimasukkan dalam data-data di komputer ni, maka mudah kita nak cari hadis-hadis. Sangat senang. Dan penulis-penulis, ulama-ulama semasa telah kumpul balik hadis-hadis itu dalam bab-bab yang mudah. Ada sebuah buku yang kitab yang saya beli, nama dia Al-Jami' Al-Kamil. Syekh Al-Azami dia tulis satu kitab Al-Jami' Al-Kamil, Al-Kamil makna kumpulan yang lengkap. Dia pilih hadis-hadis yang sahih dalam bab-bab itu mudah untuk kita nak baca. Baik, tengok muka surat 202 tu, huraian kepada hadis tadi. Maksud hampir dengan Allah adalah hampir dengan rahmatnya dan pahala dia. Allah Ta'ala ni dekat dengan makhluk lah. Manakala yang dimaksudkan dengan hampir dengan manusia adalah mereka berkasih kepadanya. Hampir dengan syurga adalah antara dia dengan syurga itu diangkatkan hijab. Bahkan jauh daripada Allah Ta'ala, maksud jauh daripada Allah Ta'ala itu adalah jauh daripada rahmat dan pahala. Nak boleh pahala macam mana? Dia bakhil, tak sedekah. Kita nak boleh pahala ni, kita kena sedekah dulu baru boleh pahala. Jauh daripada manusia adalah mereka membenci kepadanya, dan jauh daripada syurga adalah banyaknya dinding, hijab, halangan antara dia dengan syurga itu. Tak nak pergi. Tak lama begitu para jemaah sekalian, inilah tujuannya kita belajar. Untuk apa? Untuk kita nak kikis sifat-sifat yang tak baik. Patutnya lepas pada hari ni, bila kita dengar sifat-sifat bahaya, sifat bakhil ni, kita kena jadi orang pemurah lah. Pemurah. Duit biar berebut,
ada dalam satu video orang duk tular kan, berkelahi masing-masing nak bayar. Lepas dia ramai-ramai pemuda, waktu nak bayar, yang seorang nak bayar, satu meja berebut nak bayar belakang. Tak tahan orang Arab ni, dia bersumpah, wallahi aku nak bayar. Maka keluarlah satu kaedah yang dibuat oleh pendakwah kita ni, jangan halang orang nak buat kebaikan. Ha, ingat dah, kalau kita ramai-ramai ada orang nak bayar, kita kata orang nak buat kebaikan, jangan halang, biar dia bayar. Tak tahannya hari-hari dia jangan halang belakang kita, bila pula nak boleh pahala je. Tanda, buat nota sikit. Mana besar pahala orang yang memberi dengan orang yang menerima? Dulu tanya dah sekali, ni nak tanya pula ni. Ha? Orang yang memberi sedekah dengan orang yang menerima sedekah, mana lebih manfaat dari sudut pahala, dari sudut kedudukan? Ha. Hak mana? Tentulah tuan-tuan akan kata orang yang memberi, betul tak? Sebab dia beri. Hak ni penerima, apa pelik? Tapi kefahaman ulama berbeza dengan kita. Tanda jawapan ulama. Kata di ulama, ulama salafus soleh ni dia banyak motivasi dalam bab benda begini. Dia kata yang kita beri kepada orang itu untuk menyelesaikan masalah dunia dia. Kan? Dia nak beli pakaian, nak beli makanan, nak beli apa-apa keperluan, ubat. Dia. Yang penerima itu, si miskin itu beri kepada kita untuk akhirat kita. Mana lebih besar? Mana lebih besar? Ha? Besar untuk akhirat. Tuan-tuan bayangkan, di antara hadis akhir zaman, yafiyudul mal, harta akan melimpah ruah di saat itu. Kaya belakang orang, tak ada dah mikir dah bak kemiskinan tak kemiskinan, orang tak fikir dah, tak ada dah miskin. Pejabat kebajikan masyarakat tutup lama dah. Ustaz zakat pun kena tutup. Banyak harta. Kita pergi sedekah dia, dia kata aku nak sedekah kau. Nah, jadi siapa nak bagi pahala kepada kita? Sebab itu tuan-tuan kena ingat, bila kita bagi sedekah kepada orang, orang miskin ambil sedekah kita, kita kena berterima kasih kepada dia lebih banyak daripada dia terima kasih kepada kita. Dia terima kasih kepada kita untuk menyelesaikan masalah dunia dia, kita terima kasih kepada dia karena dia beri sumbangan untuk darjat kita di akhirat. Besar ke tak besar? Ha, pasal itulah para jemaah sekalian, tak usahlah kita sikap bakhil. Bila kita beri pada orang nak menunjuk-nunjuk, ni hari ni orang nak tunjuk gambar pelik-pelik, nak bagi zin 2-3 keping pun buat naik atas pentas. Huh, penat zaman apa ni, zaman Facebook ni, Allah, macam-macam fitnah berlaku. Ada setengah orang tu beri benda-benda ke masjid, mesti tulis semua, kipas ini diberi oleh fulan untuk masjid. Dia kata, buat apa nak tu, nak bagi-bagi lillahi ta'ala. Ulama-ulama dulu, orang-orang soleh bawa makanan ke rumah orang miskin, tak ada tuan rumah tak tahu siapa dia, dia mari tengah malam, sedar subuh esok ada makanan, masya Allah, tabarakallah. Baik, asal bagi sifat kedekut adalah seorang yang kasih dengan hartanya. Nah, ini asal. Ia adalah kelakuan yang dicela bagi mereka yang tiada harta. Dia tiada sifat kedekut dengan menahan hartanya daripada sedekah. Kita tak ada harta, jadi macam mana kita nak jadi bakhil? Eh, ada juga orang bakhil tak ada harta. Apa dia? Orang bagi harta, bagi benda-benda, dia terus simpan pula. Ada ke tidak? Berlaku? Huh, saya tengok dalam kes bantuan banjir dulu. Orang bagi suruh bagi orang banjir, dia kena simpan harta. Siapa berah jadi rusak, makanan, masya Allah, tabarakallah. Rakyat ni pula pergi cari dalam store, tolong keluarkan, bagi pada orang. Bakhil, bukan hak dia. Ini kadang-kadang kita ni, bila diberi kuasa menjaga harta-harta awam, kita tak nak bagi harta, nak simpan. Siapa rusak, habis expired date, apa kita nak tanggungjawab depan Allah Azza wa Jalla, sedangkan orang miskin banyak. Namun, mana masih terdapat orang yang pemurah, tetapi dalam masa yang sama dia kasih akan hartanya. Ada juga lah gitu, pemurah tapi kasih harta.
Dia memberi sedekah bagi mendapatkan pujian orang disebabkan sifat pemurahnya. Pula nasallahu alaihi wasallam. Oh dah, dia ni memang pemurah sungguh. Tapi pemurah bersyarat. Nak suruh dia bagi sumbangan, wartawan dengan kamera-kamera kena ada. Ah, bagi selalu. Ni kamera berapa TV ada? Berapa channel ada hari ni? 10 channel TV ada. Oh, ingat nak bagi 5,000 tadi, 10,000 naik. Ada juga lah gitu manusia. Oh, saya ingat nak bagi 5,000 tadi. Panggil wartawan, terlupa AJK Masjid tak panggil. Tak apalah, kita bagi 500 dulu. Tak, nanti semula pula yang 4,500. Ada juga ni, bahaya ni. Tengok. Tak bakhil, tapi pemurah. Kerana bersebab. Maka, sifat itu juga dicela oleh syarak kerana boleh melalaikan daripada mengingati Allah dan memalingkan hati daripada dunia. Bahkan kaitannya dengan dunia begitu kuat sehingga berat hatinya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau kita nak sedekah, sedekahlah. Tak usah duduk banyak masalah. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah dengan menjalankan perintah Allah. Kita anak ramai ke? Lagi ramai anak, lagi kuat kita beribadat. Boleh tak boleh? Ni ibu-ibu nak ramai anak ni. Nah, kita ada anak 10 orang. Kuat tak kuat ibadat? Tak kuat. Kenapa tak kuat? Setiap kali kita nak marah anak kita, kita kata subhanallah. Macam mana? 10 orang anak, 10 subhanallah pagi-pagi. Subhanallah. Alhamdulillah budak-budak di nak pergi sekolah tak pakai baju lagi ni. Subhanallah. Ni kalau tidak duk merepek, bahasa budak ni. Ni macam ayah dia dulu ni. Oh, macam ayah dia dulu ni bagi. Ayah dia pula datang kereta pecek duk tekan hung lah. Tak turun-turun lagi anak ni nunggu mak dia ni petak ni terlambat mari buat kerja ni. Nah. Dia badi kata pula dua tu. Ibadat ke tidak? Punuh habis anak-anak. Anak dengan ayah duk maki ibu, anak dengar pula mak pula duk kritik pak. Apa nak jadi anak itu? Rusak binasa habis. Kalau ayah duduk subhanallah atas kereta, mak kita subhanallah atas rumah, harmoni tak harmoni? Banyak tak banyak ibadat? Allahu akbar. Ibu-ibu ambillah peluang. Setiap yang keluar daripada mulut kita tu biar yang positif. Sebutan kita kepada Allah, ingatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hari ni tak payah duk tular-tular lah. Duk tular anak dia umur 5 tahun boleh baca Fatihah, letak di Facebook. Kat saya kadang-kadang bila kita tengok orang duduk apa ni, duk jaja cerita anak-anak dia ni, saya duk mikir boleh jadi atas dunia ni anak dia seorang yang kali pandai baca Fatihah. Nah, macam anak orang lain tak pandai baca lah. Tak usah duduk orang panggil duduk nak tular segala benda lah. Ni ada timbul pula satu isu, tidak digalakkan budak umur bawah pada 7 tahun ni boleh membaca pula dah. Dia adalah qila wa qala tu, pro kontra atau apa-apa atau dunia ada belaka. Kita ambil lah yang bermanfaat. Tak usah duduk banyak bincang sangat. Baik. Dalam surah At-Taghabun ayat 15 Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sebenarnya harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian kepada kita. Apa nak ujian? Tuhan nak tengok kita boleh didik tak didik anak. Tuhan nak tengok kita sabar ke tidak menghadapi kerenah budak-budak ni. Ujian. Dan Allah nak tengok bagaimana kita menguruskan anak-anak kita. Ada seorang orang ni boleh uruskan anak. Kan? Boleh. Dalam bab dunia, dalam bab solat tak tahu ke mana. Masya-Allah tabarakallah. Ini ujian. Dalam hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattakhidhu dhai'ah fatarghabu fi ad-dunya. Janganlah kamu membina sebuah empayar seperti perusahaan, perladangan, perniagaan dan sebagainya yang diambil daripadanya hasil serta ianya menjadi sebab terhadap lalai dengan kemewahan dunia. Jangan ambil benda ni yang menyebabkan kita jadi lalai. Itu maksud dia. Habis tak boleh berniaga? Boleh.
balik kepada ayat yang pertama tadi. Nah, la tulhikum amwalukum. Jangan melalaikan kamu, melarakan kamu harta benda daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Kan ada terdapat pujian Allah Taala kepada orang-orang yang berniaga, orang yang baik-baik dalam ayat yang berikut. Jadi hadis ini riwayat oleh At-Tabarani. La tatakhdhu di'ah ni Imam Ahmad daripada Ibnu Mas'ud mengikut penilai hadis kata hadisnya sahih. Walau bagaimanapun, mereka yang tidak lalai dengan kejayaan empire yang mereka bina. Ha, dengar ni. Maka harus baginya membina empire itu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membina empire dalam bidang pertanian dan perniagaan. Hey, Nabi SAW sendiri menjadi ketua negara. Nabi tak kata aku tak boleh jadi ketua negara, aku nak zuhud. Ada tak? Tak ada. Sayyidina Uthman bin Affan. Siapa dia Uthman? Siapa dia kenal Sayyidina Uthman siapa? Hah? Khalifah yang ketiga. Betul? Menantu Nabi dua kali. Itu yang saya nak. Dia kahwin dengan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggal wafat, Nabi kahwinkan seorang lagi. Kalau orang yang boleh jadi dua kali menantu ni kira mertua sayang sungguhlah. Tak. Kalau orang tak sayang, macam ada setengah orang ni bila menantu dia mati, anak dia mati, ada lagi adik. Dia kata dak dah. Pergi cari rumah orang lain lah pula, letih lah aku main dengan mu. Ha. Tapi kalau menantu ni orang baik sungguh soleh, mertua dia kata apa? Tak. Eh, anak-anak awak tu baik dah dengan makcik-makcik anti dia tu, dengan mak saudara dia tu. Tak usah duduk pergi lain lah. Apakah tukar orang tua dulu kata salin tika. Dah. Kalau ni orang tak main dah tika-tika. Tukar kapek lah. Ha, tukar kapek. Dah adik muda lagi. Kakak tu mati dah. Ni kata apa? Nabi SAW kahwinkan Sayyidina Uthman dua anak dia. Uthman ni kaya ke miskin? Hah? Hey, Uthman kaya. Dalam peperangan Tabuk, Nabi SAW tak mempunyai bekalan dan kenderaan untuk bawa tentera ke Tabuk. Sayyidina Uthman telah beri semua sekali, unta dia, barang-barang atas unta, pelana unta, fisabilillah. Berapa puluh ekor unta, berapa ribu dia punya apa ni, ratus ribu nilai harta infak fisabilillah. Nabi kita naik mimbar, Nabi kata ma darra Uthman ma fa'ala ba'da al-yawm, tidak mudarat lagi Uthman nak buat apa lepas pada hari ini. Subhanallah. Ini maknanya Uthman berniaga. Nabi tak nasihat anda nak jadi menantu aku, berhenti-henti lah berniaga tu, pergi duduk tunggu di masjid pula. Nah. Nah, tapi syaratnya, tengok ini syarat dia, ayat yang ke-37 surah An-Nur. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bay'un an zikrillah. Terdapat beberapa orang laki-laki yang tidak melalaikan mereka akan perniagaan dan berjual beli daripada zikrullah. Ada orang yang masya Allah tabarakallah, dia berniaga, semua perniagaan dia patuh syariah. Setiap benda dirujuk pada ustaz, dia panggil seorang ustaz pakar dalam bidang muamalat, dilantik sebagai konsultan penasihat pada syarikat. Dia kata rugi latih ustaz ni, panggil baca doa dah lah ustaz ni. Nah, ustaz ni buat baca doa ya. Bila waktu nak mula projek baru, sekali lagi doa pula bila dia kena tipu orang. Itu ya, waktu dia nak mula produk baru, ada tanya ustaz saham-saham baru nak lancarkan, tanya ustaz lah. Kalau tanya dah ustaz, ustaz pandai baca doa . Betul sungguh. Bila dia kena tipu, dia cari ustaz balik untuk apa? Untuk baca doa. Allahu akbar, jadi penat ustaz lagu ni. Tak kira orang sendiri, ada ahli kopra. Saya pun terkejut. Orang kata ustaz, kenal dia tu, dia duduk suara depan tu. Saya kata tak kenal lagi. Dia sebut ni jutawan muda, orang muda lagi, tapi masjid suara depan. Subhanallah. Puara mari ke masjid kereta kecil. Kadang-kadang kereta dia kena halau, tak suruh tak tepi. Security tak kenal mana. Dia nak pergi haji pakai selipar Jepun. Dia nak pergi daftar di pejabat haji. Orang haji, orang pegawai kata, ni cik ni nak naik, nak pergi tabu haji,
kau kau mana? Dia kata, tak, saya nak masuk package. Tengok pakai kain sarung, lipat jepun, nak pakai pakej. Nak mari pakej, yang mahal sekali. Oh, dia kata, saya kena perlekeh, Ustaz. Dia kata, awak pakai lagu tu, atuh dia mengapa kaku, hapa kapek, lepas itu masuk dah. Tuan masuk lalu. Mari-mari nak mari muasasah biasa. Aku letih buat lagu tu dah. Ha. Orang ni dia nilai orang dengan dengan zahir. Tapi ada orang yang, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Ha, ni kita nak lagu ni. Kita perlu mengetahui bahawa harta itu tidak dicela semata-mata. Sebaliknya yang dicela itu adalah harta yang melalaikan kamu daripada beribadat, manakala harta yang membantu dalam perkara ibadat adalah dipuji. Eh, kalau semua orang miskin belaka, tuan-tuan, semua orang miskin belaka, siapa dia nak beri wakaf? Siapa yang nak bagi zakat pada pakai miskin? Kena ada orang kaya. Nah. Tengok saya letak nota kaki di nota nombor 4 di bawah tu. Menarik juga ni kata. Kan Nabi kita ajar, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqah." Tengok Nabi kata apa? Tidak ada mana-mana seorang muslim yang menanam pokok. Yaghrisu gharsan, apa dia ni? Menanam pohon atau menanam tanaman lalu dimakan oleh burung ataupun manusia makan atau hayawan makan, semuanya jadi sedekah kepada dia. Ni kita tengok ni, kalau ada orang mari ambil buah hak kita tanam. Eh, ada saya jumpa seorang pak cik, dia tanam pokok mangga. Budak-budak biasalah, budak kampung. Tengok pokok mangga tu buah masuk, dia ambil. Pak cik tu tebang pokok. Subhanallah. Terkejut saya. Kata, kenapa tebang? Serabut budak-budak mari ambil. Ni, Nabi kata hak kita orang ambil tu sedekah. Kita pergi tebang, orang ambil. Subhanallah. Bakhirnya nak cerita. Ha. Baik. Kita pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis-hadis dalam bab harta ni menarik, tuan-tuan. Kita jangan jadi bakhil sudahlah. Suatu hari tengok di nota kaki kita. Nota kaki nombor 5. Seorang sahabat nama dia Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar utusan pergi panggil Amr. Suruh dia, Nabi kata pergi panggil Amr, suruh dia bawa pakaian dan senjata, mari jumpa aku. Jadi Amr pun dapat arahan terus pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sampai-sampai Nabi kita sedang berwudu. Fasa'ada fiyan nazar summa ta'ta. Nabi tengok, duduk tengok, maknanya tak cakap lagi, Nabi duduk wuduk. Selesai wuduk, Nabi panggil dia, "Ya Amru, aku nak hantar kamu pergi bersama dengan tentera. Fayusallimaka Allah wa yaghnimaka, Allah Ta'ala selamatkan kamu pergi, boleh balik pula, dan kamu akan dapat harta ghanimah." Itu mukjizat Nabi, dia boleh boleh jaminan orang yang pergi tak mati. Kita jangan duk bagi jaminan. Poinnya, kamu akan dapat harta ghanimah. Mana harta rampasan perang? Mana perang-perangan kita ni akan menang. Wa arghabalaka minal man raghbatan salihan. Aku harap kamu boleh harta yang baik. Amru kata apa? "Ya Rasulullah, ma aslamtu min ajli al-mal." Aku bukan masuk Islam kerana harta, Rasulullah. Tapi aku masuk Islam raghbatan fil Islam, kerana nak pada Islam. "Wa an akuna ma'a Rasulillah," dan aku nak bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana dia nyatakan niat di ikhlas bukan kerana harta. Nabi kata apa? "Ya Amru, ni'mal malu salih lil mar'i salih." Nabi kata sebaik-baik harta, harta yang duduk di tangan orang yang soleh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi tak salah miliki harta. Naknya biarlah harta itu jatuh ke tangan orang yang soleh. Tengok hadis ini diriwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Sebab kalau harta jatuh ke tangan orang tak soleh, apa jadi? Dia guna harta itu untuk buat maksiat, menganjurkan pesta-pesta ribu, ratus ribu, tajaan-tajaan, program-program lara dan maksiat. Berlaku ke tidak?
berlaku. Tapi kalau jatuh ke tangan orang soleh, masya Allah, tabarakallah. Kalau dia anjur juga pesta, pesta yang bermanfaat. Buat ceramah, buat kuliah, buat apa benda yang yang baik-baik. Tetapi tidak seharusnya kita mencari harta hanya bagi memperbanyakkannya. Sebaliknya, yang lebih utama adalah mengambil harta sekadar yang memadai saja. Jadi kalau kita boleh harta banyak, bukan kita nak simpan, kita nak derma fisabilillah. Ha, itu tujuan dia. Tapi kalau hari-hari duk hitung harta 200 ribu sehari masuk, tak pernah keluar-keluar, ada faedah, menyusahkan kita. Nabi SAW berdoa, tengok doa Nabi ni, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah olehmu rezeki keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang tidak berlebih daripada yang memadai, bahkan sekadar keperluan sahaja. Nabi kita doa minta Allah Taala beri kepada dia rezeki itu setakat mana? Setakat yang cukup perlu saja, yang lebih tak ada. Tuan-tuan boleh tengok nota nombor 6, panjang huraian hadis di sini. Tengok. Tengok nota Imam Nawawi, kata ada riwayat Muslim, rezeki yang mencukupi, sedikit rezeki yang dapat menyelamatkan diri mereka daripada mati kelaparan. Nabi minta setakat itu. Doa Nabi ini mustajab ke tidak? Doa Nabi ini mustajab ke tidak? Jawabnya sangat mustajab. Pernah diceritakan, Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dapat harta. Dapat harta. Biasanya isteri Nabi dia ada bahagian dia daripada khumus, daripada ghanimah ni ada bahagian. Bila boleh harta, banyak ribu lah harta. Daripada pagi sampai gelap, Aisyah berpuasa. Dia duk bagi ke harta di Madinah, sampai asar habis harta dia. Petang tu pembantu dia Barirah mari tanya, ya Syekh Aisyah, mu tak tinggal kau sikit, sekeping dua duit untuk kita beli makan yang buka puasa. Dengar ni muslimat kita ni. Aisyah kata apa? Bab, kenapa kamu tak sebut benda ni tadi, belum habis duit? Dia bagi habis duit ya, nak buka puasa tak ada, terlupa nak beli untuk dia buka puasa. Masya Allah, tabarakallah. Ini doa Nabi. Nabi kata biarlah rezeki keluarga Muhammad tu setakat cukup je. Allahu Akbar. Bila kita belajar ilmu tentang harta, tentang zuhud ni, banyaklah termenung kitanya, tuan-tuan dan puan-puan. Termenung tak termenung? Termenung kita. Harta kita entah nak pergi duduk mana, nak pergi letak di mana harta, tak tahu. Akhir sekali harta kita tak jadi hak kita, harta kita menjadi milik orang. Bila? Bila kita mati. Jadi sekarang ni, kita semua sekarang ni duduk dalam keadaan orang panggil sayang tak sayang harta. Betul tak? Sayang harta, tapi tak sayang harta. Maksudnya tak sayang harta, kita tidak nak bawa pergi sekali dengan kita. Eloknya penyesaian ni macam mana? Tulislah wasiat. Wasiat. Sekiranya mak mati, ambillah 1/3 daripada duit yang aku simpan ini, wakahlah ke mana-mana tempat. Kita hantar ke pondok, rumah anak yatim, beri pada orang pakai miskin, buat masjid, biar ada. Sebab kita nak beri sekarang, kita takut tak cukup duit. Semalam saya pergi melawat di hospital bahagian jantung. Semoga Allah Ta'ala selamatkan kita daripada penyakit-penyakit yang bahaya ni. Satu-satu kes berapa? Satu pembedahan ada yang 50 ribu, ada yang sampai 100 ribu. Banyak. Tu orang jadi takut nak mati, takut nak sedekah tu. Duk mikir kalau sakit kan berapa bayar? Nah, sakit berapa bayar? Duk mikir ke bayar tu lah. InsyaAllah Allah Ta'ala Maha Kaya. Dah ada duit kat dia, suruh bayar. Gitu. Ada orang miskin tak ada duit. Saya tanya, kalau orang miskin tak boleh belah lah jantung dia? Tak, kalau dia kalau perlu dibedah, walaupun tak ada duit, pihak kebajikan pula akan bayar. Masya Allah, tabarakallah. Allah Ta'ala ni beri Maha Kaya dia. Kalau awak ada duit sendiri, awak bayar sendiri. Awak tak ada duit, orang lain tu dulu bayar.
Saya tengok beberapa orang pelajar kita di waktu di Madinah dulu kena attack jantung, sumbat. Pasal kena belah. Dia orang kata kalau balik Malaysia mungkin harga dalam 80 ribu ke berapa ribu, tak tahulah, lebih kurang. Jadi pihak universiti hantar surat ke raja, king. Pejabat di raja jawab selalu, pelajar ini diberi apa ni, kebenaran untuk buat pembedahan di hospital tentera dengan pembiayaan daripada raja. Habis. Dia ada je orang miskin, ada orang yang tolong, insya-Allah. Sebab kita bersama, saya dengar taklimat semalam dia cakap, tak apa kalau orang miskin kita akan buat pembedahan tapi dibayar oleh Badan Kebajikan. Baik. Hadis ini, hadis siapa tadi? Doa Nabi tadi menunjukkan kepada kita doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya mendapat rezeki sekadar keperluan saja, tidak seharusnya mereka yang berakal berpenat menuntut sesuatu yang lebih daripada kadar keperluan kerana ia tidak mempunyai sebarang kebaikan. Jangan hidup minta lebih-lebih lah. Menyusahkan kita bila di akhirat esok kita akan susah. Apa yang susahnya? Banyak perkara-perkara yang kita akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang rezeki kita mari daripada mana, kita ambil daripada mana, dan kita nak bawa ke mana kita punya rezeki. Jadi bahaya. Setiap manusia berbeza keperluannya. Memanglah, tak ada lagi dah. Setiap manusia berbeza keperluan. Karena itu kata di para ulama, adil itu bukan makna sama banyak. Adil itu diberi mengikut keperluan. Betul tidak? Kalau kita kata saya dengan anak saya best, bersikap adil. Seorang anak saya akan beri RM5 sehari. Betul ke adil itu? Anak kita yang duduk di sekolah pra pun RM5 juga dapat. Oh, tak ada 3 hari pergi sekolah sakit gigi budak tu, beli coklat. Betul tak? Anak yang duduk kat universiti, dia tak cukup dengan RM5. RM5 baru sekali makan. Itu dipanggil persamaan. Keadilan itu apabila diberi mengikut keperluan. Itu baru betul. Tengok ni. Setiap manusia berbeza keperluannya. Oleh itu, berbeza juga kadar harta yang diperlukannya. Ada orang yang anak ramai, dia nak banyak ni. Ada orang anak sikit. Sifat menjadi sifat terpuji sekiranya harta yang banyak itu digunakan untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadat kepada Allah. Terdapat 3 perkara yang membinasakan mereka yang mencari harta melebihi kadar keperluan. Tanda situ. Apa yang binasanya? Yang pertama, menggalakkan maksiat. Sesiapa yang kaya lebih berkuasa bagi mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Sebahagian sikap memelihara daripada maksiat itu adalah dengan menahan diri daripada melakukan maksiat ketika kita berada dalam keadaan mampu melakukannya. Sekiranya kamu dapat menahannya, maka kamu adalah orang yang beruntung. Ini kerana sabar pada ketika mampu melakukan maksiat itu lebih sukar daripada ketika kamu lemah. Betul lah. Kita ni bila diuji dengan lemah, memang kita lemah, kita kena sabar. Tapi kalau kita diuji dengan kemewahan, macam mana nak sabar? Dalam tazkirah malam Jumaat baru ni, salah satu daripada tajuk dianya, wanita diuji apabila isterinya, apabila suaminya tak ada duit. Betul tak? Tapi suami diuji bila dia banyak duit. Macam mana? Dia pula tak ingat rumah dan nak balik. Menarik juga tu, kan? Tapi orang wanita kalau suami tak ada duit, letih dia. Yang kedua, harta menyebabkan seorang itu bersenang-senang dengan segala yang harus dan yang halal. Tak apa lagi, tak keluar daripada sempadan. Apabila kita sudah terbiasa dengan amalan itu, maka kita sudah tidak mampu meninggalkannya, bahkan membuatkan kita berasa sayang terhadap harta itu. Oleh itu, apabila seorang itu menyayangi harta, berlaku beberapa kebinasaan akibat daripada sifat terlalu menyayangi harta. Sebagaimana hadis, riwayat dalam hadis ini mengatakan apa? Hubbud dunia ra'su kulli khati'atin. Hubbud dunia, kasih kepada dunia adalah puncak kepada setiap kesalahan.
Kepala kepada kesalahan kita ni mari daripada hubbu ad-dunya. Hadis ini dia kata diambil pada perkataan Nabi Isa sebagaimana direkodkan oleh Imam Al-Baihaqi dan Abu Nu'aim. Panjanglah. Tuan-tuan baca dalam nota kaki tu. Dengan sanad yang hadis mursal, sanad dia lemah dalam masalah ini. Ada setengah ulama mengatakan itu bukan daripada perkataan Nabi tapi lebih daripada perkataan ulama Jundub bin Amrullah Al-Bajali, seorang sahabat. Baik. Nabi Isa kata dia sebut, sayang terhadap harta dunia boleh menyebabkan kamu terjatuh ke dalam lembah syubhat. Apa dia syubhat? Benda-benda yang meragukan. Benda-benda yang meragukan. Kemudian perkara yang makruh diikuti dengan perkara yang haram. Para jemaah sekalian, cuba ambil perhatian sikit. Dalam saya duduk berjalan di bandar ni, singgahlah minum air di kedai sahabat kita seorang Muslim. Kebetulan dia pula pergi haji sekali dengan saya gitu. Dia ada kedai. Dia kata, "Ustaz, cuba tengok sebelah kedai saya. Kedai orang bukan Islam. Dia jual ni makanan apa dia panggil ni? Ketam apa benda hak celuk-celuk ni. Eh? Steamboat. Duk main benda tu lah. Benda-benda steam, benda hak hak apa ni. Dia kata dia terpaksa kena jual juga benda ni depan kedai dia. Sebab kedai sebelah tu kepunyaan orang bukan Islam. Yang satu masa dulu mereka dah lekat di pintu logo halal. Halal. Orang Islam beramal lah masuk. Sehinggalah ahli yang terkuasa masjid merasai satu keraguan. Halal kok mana ni kedai ni? Orang masjid pergi tanya je. Mana surat daripada JAKIM, daripada Jabat Agama yang kata awak ni dah dapat lesen halal? Oh, dia kata tak tahu. SQ dia hantar mari logo ni, kami lekat je kat sini. Jadi orang masjid kata kalau dah macam tu, turunkanlah. Tak payahlah. Tak perlu lagi. Ada logo-logo halal, turunkan. Akhirnya dia turun. Lepas pada turun tak ada logo halal, orang Islam macam tu juga ramai juga masuk. Inilah para jemaah sekalian, dalam bab makan minum eloklah kita warak, berhati-hati dalam perkara halal dan haram. Sebab bila masuk makanan yang syubhat, mula-mula syubhat, lama-lama dia akan pergi kepada haram. Bercampur. Dia orang tu bukan Islam dia. Paling tidak pun tak ada baca bismillah dia. Mandi junub pun tidak. Nah, ini kita nasihatlah kepada umat Islam supaya pilihlah makanan-makanan yang tidak banyak syubhatnya. Yang haram tu memang tak boleh makanlah. Yang tidak banyak syubhatnya untuk kelangsungan menjaga kebersihan hati kita. Sebab apa? Manusia ni dikira doa dia mustajab. Doa mustajab itu terhalang dengan sebab apa? Sebab apa? Sebab makanan yang tidak bersih masuk ke dalam mulut kita. Ingat, hati-hati. Nasihatlah kita kepada sahabat-sahabat kita orang Islam, berhati-hatilah dengan makan minum. Logo halal tu entah berapa tahun lepas tak pernah renew pun, dah duduk lekat situ. Karena itulah orang kata logo halal di tempat kita ni ada dua. Satu dipanggil ditanggung halal, satu lagi digantung halal. Beza tak beza dua tu? Yang ditanggung halal tu mana ada panel penyiasat mari cek betul-betul bahan-bahan dia halal, makanan dia halal, apa ni, tempat dia pun bersih, tak bercampur dengan ditanggung halal. Satu lagi digantung halal, hot ni pakai beli logo lekat kat dinding. Itu digantung halal. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiga, harta yang banyak juga boleh menyebabkan seorang lalai daripada zikrullah, menyiati Allah Ta'ala, kerana terkumpul perkara tidak elok dalam hati seperti berbantah-bantah dengan orang bawahan, membuat perhitungan dengan rakan kongsi,
dan setiap perkiraan pada menghasilkan dan memperbanyakkan harta itu. Dok kio hatu. Akhirnya kita juga yang penat dalam urusan memelihara dan mengeluarkannya, semua perkara ini menghitamkan hati dan menghilangkan kejernihan hati kamu, seterusnya melalaikan diri daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Mengingati Allah Azza wa Jalla. Kita pergi teruslah hadis-hadis nota kaki itu untuk tambahan dia apa ni, maklumat kepada para pelajar sekalian, sebab ilmu itu menarik. Ana letak nota kaki ini banyak hadis-hadis yang berkaitan. Untuk apa? Supaya kita dapat maklumat yang lengkap dalam tajuk-tajuk yang kita perbincangkan ini, insya-Allah. Seperti mana yang ditegaskan dalam Al-Quran, muka surat 218. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu dilalaikan daripada mengerjakan amal bakti. Sebab apa? Oleh sebab perbuatan kamu berlomba-lomba bagi mendapat dengan sebanyak-banyaknya harta benda, meramaikan anak cucu, membesar pangkat dan pengaruh, sehingga kamu mati dan ditanam dalam kubur. Maknanya manusia ni lara, duk sibuk dengan mencari harta benda, sampai peringkat mana? Sampai peringkat dia akan masuk ke dalam kubur. Barulah dia sesal, menyesal bahawa banyaknya benda-benda yang tak sempat dia tertinggal ataupun tak sempat dia buat. Surah At-Takasur ayat 1 hingga 2. Kita perlu mengetahui maksud kedekut adalah menegah daripada mengeluarkan apa yang diwajibkan oleh syarak dan juga dari sudut marwah. Ha, tengok. Hak syaraknya ada dua kategori. Yang pertama sekali iaitulah tanggungjawab kita kepada keluarga. Itu nafkah dia panggil. Tulis, tanggungjawab kita kepada keluarga yang diberi nama nafkah. Yang kedua apa dia? Tanggungjawab kita kepada agama dan masyarakat. Itu dia panggil zakat. Sebab apa zakat itu dikira hak masyarakat? Sebab orang yang kita wajib nafkah tak boleh bagi zakat ni dia. Jadi ada dua kategori Tuhan bagi pada kita. Ada dua kategori yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Yang tengok dalam ni. Dan satu lagi dari sudut marwah. Muru'ah dia panggil marwah. Yang pertama mengeluarkan zakat dan nafkah. Mengeluarkan zakat kepada umum, asnaf dan nafkah terhadap isteri. Itu tanggungjawab. Yang kedua, harta yang diberikan kepada penyair, blogger zaman kita hari ni, tulis penyair-penyair, buah-buah Facebooker ni, blogger-blogger hak, penulis-penulis ni, bagi menegah daripada mencercanya. Ada juga pasal jenis panggil penulis upahan. Kalau kita bagi duit, dia puji kita. Kalau tak bagi duit, Masya Allah, dia bongkar kita. Ha, ada juga lagi tu. Bagi mereka yang tidak memberi kepada isterinya sesuap makanan melebihi daripada nafkah yang diwajibkan oleh syarak, maka perkara itu tidak dinamakan kedekut. Dia beri dah nafkah, cuma hak lebih-lebih lagi tak ada. Nak beli beg mahal-mahal, kasut. Tak. Pemurah itu dia. Dalam zaman dulu ada dia panggil penyair upahan. Zaman dulu. Zaman kita ni orang tak panggil penyair upahan, orang panggil ni ahli-ahli Facebook, ahli-ahli blogger ni ada. Ana baca satu syair saja bahasa Arab. Ada seorang ni dia kecam Imam Abu Hanifah.
Dia kata kami dulu dalam keadaan baik, tenang-tenang, sehinggalah mari Abu Hanifah membawa kias yang pelik-pelik. Kan Abu Hanifah ni mazhab dia banyak kias, banyak menggunakan apa ni illah ataupun hikmah dalam syariat. Lama-lama sampai ke Imam Abu Hanifah, penyair ni kecam dia, keji dia. Dia kata tak apa, dia kata ambil duit ni bagi hadiah dia, bagi duit. Tak lama keluar versi baru, kami dulu dalam keadaan tidak memahami apa itu qiyas, sehingga datanglah Imam Abu Hanifah. Siapa-siapa yang nak ambil qiyas, maka ambillah qiyas Abu Hanifah. Asal boleh duit, dia tukar dia punya, dia punya syair. Oh, nak kata apa? Zaman dulu. Dan sebab-sebab terciptanya hadis palsu, salah satu daripada sebabnya, sebab khalifah duk bagi hadiah kepada pengampu-pengampu ni. Itu sebab dia tengok khalifah ni minat apa? Minat burung. Dia pergi cari hadis kelebihan mai burung, reka hadis. Allahu akbar. Zaman kita hari ni pun bimbang juga kita ni. Banyak juga pengampu-pengampu. Dah, apa-apa yang dia suka, tulis dekat Facebook puji lalu. Baik. Kita pergi kepada pemurah itu bermaksud memberi harta kepada orang lain melebihi kadar yang diwajibkan oleh syarak dan maruah. Isteri kita ni cukup dengan kita beri kepada dia 500 sebulan contohnya, tapi suami kata tak apalah, 500 itu untuk awak beli barang-barang kat dapur, saya bagi lagi 500 untuk beli perhiasan. Suka kita dah. Itu dia panggil hormat apa ni, suami yang pemurah nama dia. Nah, tapi kalau suami kita beri cukup-cukup dah, jangan kata oh bakhil suami aku. Dah betul dah. Awak tu tomoknya. Jangan main. Sesungguhnya penawar bagi penyakit kedeku ini perlu digabungkan antara ilmu pengetahuan dan pekerjaan. Nah, jadi itu dia panggil tulis tepi kita penawar ataupun penyelesaian kepada penyakit ini. Jadi kita dah faham dah sistem yang digunakan oleh Syekh Al-Mandili ni, dia bawa penyakit kan, dia bawa penawar. Yang pertama sekali kita nak apa ni, penawar kepada penyakit ini melalui ilmu, melalui ilmu pengetahuan. Yang dimaksudkan adalah kita mengetahui janji siksaan yang dibalas di akhirat, dan mengetahui perkara itu juga dicela oleh manusia di dunia ini, serta mengetahui harta itu tidak akan ditanam bersama kita dalam kubur apabila mati. Masya Allah, tabarakallah. Ada orang kaya dia bawa harta dia tak sekali dalam kubur. Ada. Kalau ada kena pasang security kat atas kubur tu. Kalau tidaknya korek dia buat pencuri ni. Zaman dulu ada satu dalam kitab disebut Nabash. Apa dia Nabash? Pengorek kubur nak ambil kain kafan. Dia curi kain kafan orang. Mahal mana kain kafan ni? Oh, kalau kita tanam sekali dengan harta-harta apa ni orang kaya ni, jawab dia memang security lah kubur kita. Korek buat ni. Tak? Hanya amalan dan amalan kebajikan dan kejahatan seperti apa ni, bersedekah dan kedekut yang akan bersama dalam kubur. Nasallallahu salamah. Ingatlah, harta itu sebenarnya milik Allah yang diberikan supaya hambanya membelanjakannya bagi melakukan pekerjaan yang memberi faedah. Tuhan beri harta pada kita untuk apa? Untuk kita menjaga diri kita daripada minta-minta dengan orang nak menyelesaikan nafkah, jangan duduk jadi juga merempak sana sini. Kita juga perlu mengetahui sekiranya menahan harta itu daripada bersedekah kerana ingin berseronok dengan keinginan yang dimahukan, maka pahala akhirat adalah lebih hebat daripada keseronokan dunia. Kalau kita sedekah boleh pahala akhirat, kalau kita simpan duit kita seronok boleh tayang, akaun kita ada 5 juta contohnya. Seronok banyak mana akaun ni ada. Dia nak makan tak ada apa dah. Semua berpantang belaka. Nak makan daging harga tinggi. Lauk masin sikit tak boleh makan. Nak makan gula manis kecil manis. Habis pedah apa kita banyak. Tengok. Menunaikan keinginan adalah satu daripada tabiat binatang, tetapi membelanjakan harta pada kebajikan serta ketaatan adalah tabiat bagi orang yang berakal. Kita nak jadi orang berakal, kita gunalah harta kita di tempat yang sesuai. Apabila menahan harta daripada bersedekah kerana disimpan untuk anak-anak,
Ia diibaratkan seperti kita meninggalkan kepada mereka kebaikan, sebaliknya kita pergi menemui Tuhan dengan membawa kejahatan. Na'uzubillah. Karena itulah kita bimbang hari ini, para jemaah sekalian. Ada ayah, ada ibu pergi berhutang duit dengan bank-bank riba, beli insurans yang tak patut syariah, semata-mata kerana nak menyenangkan anak setelah kita tidak ada. Betul tak? Oh, kalau aku mati, anak boleh 500,000, isteri boleh 1,000,000, insurans itu halal ke haram? Bukan takaful, haram. Pergi pinjam duit berhutang dengan bank riba, juta-juta duit, riba dia saja beratus ribu, semata-mata kerana nak buat banglo besar untuk nak tinggal kepada anak-anak. Tuan-tuan dan puan-puan, ingatlah, bila kita masuk dalam kubur, dosa yang kita buat di atas dunia, awak seorang tanggung dalam kubur. Anak-anak, isteri menikmati harta yang kamu tinggalkan di atas dunia, berseronok, kamu digodam oleh malaikat dalam kubur. Waliyahzubillah. Cerdik tak cerdik orang ni? Hah? Dicari kesenangan untuk orang untuk menyeksa diri kita dalam kubur. Cerdik ke tidak? Tak, tidak cerdik. Orang cerdik, orang menyelamatkan diri sendiri sebelum menyelamatkan orang lain. Allahu Akbar. Jadi dia pergi berjumpa Tuhan, bawa kejahatan. Sebab apa? Bawa benda haram. Ini adalah suatu kebodohan kerana menyenangkan orang lain dan memberi mudarat pada diri sendiri. Nas'alullah salamat wal afiat. Manakala yang dimaksudkan dengan pekerjaan. Nah, jadi kita, Syekh kata, yang pertama kita nak ubati penyakit ini dengan ilmu, yang kedua kita ubat melalui pekerjaan, amalan. Tanda situ, ubat yang kedua melalui amalan adalah membebankan diri dan menggagahi diri untuk bersedekah. Bakhil kita lawan. Yuqashuha nafsi, tahan bakhil itu, kita lawan dia. Serta memberi kesenangan kepada orang lain, kita perlu sentiasa melakukan amalan bersedekah itu sehingga ia menjadi kebiasaan dalam amalan kita. Sedekah ya, malam-malam kita ambil akaun, kita buat RM5 satu malam. RM5 satu malam sebulan berapa? Eh? 150, banyak ke sikit? Sikit sangat. Nah, tapi berjalan. Malam ni tengok akaun tahfiz. Tok RM5 akaun masuk. Kita duduk main ke handphone kan dengan tangan. Tengok akaun pondok masuk. Akaun masjid masuk. Setiap malam ada. Kaya kata. Sebab nak latih diri supaya hilang apa? Hilang sifat bakhil. Masuk masjid, tabung lalu, Pak. Allahu Akbar. Gimana-mana tempat tengok orang miskin, bagi. Kita pergi contohnya pasar pagi, pasar petang. Tengok ada orang miskin mari, anak berderet tak. Kita pergi beli makanan, beri kat dia. Jangan bagi duit. Beri makanan. Kalau bagi duit orang miskin ni, masya-Allah tabarakallah. Tak ada kita balik lagi dapat rokok sebungkus dah. Rugi kita bagi duit dah. Bagi makanan. Tak tahulah kalau dia cerdik, pergi jual balik buah tu kedai. Oh, terberat benar tu. Sebagai permulaan, dengar ni. Sebagai permulaan, tipulah diri kamu dengan niat untuk mendapat nama baik, sekiranya menjadi seorang yang pemurah serta mahukan ganjaran dunia di akhirat. Apabila sudah menjadi kebiasaan bersedekah, maka kamu perlu menghapuskan penipuan terhadap diri kamu itu secara beransur-ansur. Seterusnya lakukan amalan itu dengan hati yang ikhlas. Cuma bimbang juga main tipu-tipu ni, takut tertipu terus. Ha, tak ikhlas-ikhlas juga siapa kau bila-bila. Berat tak berat kita? Ha, jadi eloknya tak salah tipu-tipu. Kita cuba nak buat yang terbaik selalu, insya-Allah taala. Dibimbang yang takut jadi edik pula, jadi ketagih pula. Buat sedekah mesti nak ada apa? Ada tayangan, ada benda-benda, maka kita itu satu benda yang tidak baik. Baik, kita pergi kepada soalan. Ini ada soalan tentang Panama apa ni, tarian Panama ni kita dah sebut dah tadi. Itu satu benda mungkar yang patut kita hapuskan. Yang penting bagi kita para jemaah, ada tak soalan? Kalau tak ada, pergi ke muka surat 216. Ada satu kata-kata yang menarik di situ. Tengok dekat belakang tu.
216. Hadis izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indal nas yuhibbukan nas. Kita bersifat tidak nak kepada harta, zuhud pada dunia, Allah Ta'ala sayang kepada kita. Mana zuhud ni, mana tak ambil benda-benda yang tak baik dalam dunia. Dan kita bersifat tak tamak harta yang ada pada manusia, ia menyebabkan manusia akan sayang kepada kita. Tengok Al-Imam Al-Fakihani berkata, Al-Qadi Abu Walid Ibn Rush, ini ulama mazhab Maliki dia. Adapun perkara yang membawa seorang itu menjadi zuhud, ada lima perkara. Menarik. Sebab apa manusia boleh jadi zuhud? Ada lima sebab. Ambil tuan-tuan. Yang pertama, dunia tidak kekal dan dapat melalaikan hati daripada memerhatikan urusan Allah Azza wa Jalla. Dunia ni tak kekal. Kalau kita sibuk dengan dia, kita yang jadi lara. Satu. Yang kedua, dunia akan mengurangkan darjat kita di sisi Allah Azza wa Jalla sehingga kita jauh daripada dia. Sibuk dengan dunia, kita jadi jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, meninggalkan dunia adalah satu korban yang dibuat untuk Allah dan mendapat kedudukan yang tinggi di sisinya pada hari akhirat. Bukan meninggal dunia, makna mati tu meninggalkan kesayangan kita kepada harta dunia. Hok mana kita sayang sekali? Hok ni, hok ni kita sedekah. Nak lawan nafsu. Yang keempat, lamanya tempoh kita berhimpun dan dikurung pada hari kiamat untuk dihitung dan ditanya tentang nikmat yang diberikan. Kita duk memikir aku ni harta banyak. Lagi banyak, lagi lama kita kena kurung. Kurung kat mana? Kurung di akhirat esok. Jadi daripada kita kena kurung, baik tak baik kalau kita selesaikan masalah kita? Hah? Selesai atas dunia lagi supaya kita tidak banyak kira-kira di akhirat. Yang kelima, bagi mendapatkan keridaan Allah Azza wa Jalla dan keamanan daripada kemurkan Allah, maka kita tinggalkanlah benda-benda yang boleh menyusahkan kita, insya-Allah. Alhamdulillah para jemaah sekalian, tamatlah perbincangan kita dalam bab ini. Insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam siri yang akan datang. Bab yang keenam pada menyatakan kasih akan kemegahan. Orang ni suka kepada bangga diri, nak bermegah-megah. Nah, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.